Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini ada berita yang mengagetkan, mengejutkan dan benar-benar bombastis, bombastis, bombastis. Ternyata tadi malam nih atau kemarin malam lah ya, Lesti tampil dan nyanyiin lagi Andaikan Kau Datang Kembali. Dan andaikan lagu ini langsung trending. Gila. Baru aja lepas trending tuh kemarin, lagu singlenya yang terbaru gitu kan. Gak berapa hari langsung trending lagi nyanyiin lagu Andaikan Kau Datang. Aku penasaran ini karena fansnya Lesti ini udah banyak yang nge-DM nih, "Bang, ada lagi yang terbaru nih dari Lesti nyanyiin lagu Andaikan Kau Datang. Buruan Bang, udah trending." Makanya buru-buru aku reaksiin nih sekarang nih karena penasaran gimana nih Lesti nyanyiin lagu Andaikan Kau Datang nih ya. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian, baru kita tontonin Lesti Kejora Andaikan Kau Datang. Kok kepotong sih? Gak apa-apa lah ya. Jadi tadi kayak kepotong sedikit gitu ya. Betapa indah di ini aku dapetnya dari YouTube-nya CTI, udah kepotong. Jadi nggak asik sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Awalnya doang, kita nikmatin sampai ujung-ujungnya nih. Aduh. Dengan lembut, cantik, mendayu, nyanyinya enak banget. Aduh. Nada rendahnya. Engkau kan menunggu. Jelas banget kedengaran nada rendahnya dan dapat loh notnya. Powernya, aduh, dinamikanya bagus banget. Powernya oke, dinamikanya oke banget, gila. Tadi kalian bisa dengerin ya, keras lembutnya benar-benar berasa banget. Dinamikanya cakep. Aduh. Tuh, dengerin kan? Enak banget. Kenapa nih? Oh, terlalu dalam. Dalam banget nyanyi ini. Kalian dengar kan tadi pas gue bilangin, kenapa ini? Kalian lihat ekspresinya Lesti itu kayak menahan tangis, menahan sebah. Lesti ini gini nih kalau dia dalam banget nyanyi.
pasti ngerasuknya tuh benar-benar merasuk banget. Dan nggak sekali dua kali kita dengerin Lesti kalau nyanyi tuh pasti meneteskan air mata. Tapi biarpun dia mau nangis kayak mau kayak gimana pun, kontrol nadanya tetap terjaga semuanya. Rasanya malah makin dalam, yang kita yang dengerin tuh makin makin kayak makin apa ya, hati kita tuh kayak makin ketusuk-tusuk gitu loh dengerinnya. Ini cuplikan film apa ya? Aku nggak tahu deh, mohon maaf ya. Ini apa film yang itu kali ya? Yang adaptasi dari film Korea itu kali ya? Boleh kita stop dulu. Gila tadi tiba-tiba dari film itu yang teng 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 langsung lesi. Itu klimaks best. Beneran best banget. Oh, Berkelas ini mah. Gila, ini makin ke belakang makin klimaks. Gila, dari yang lembut banget. Dadada, andaikan kau datang kembali. Tiba-tiba endingnya bam, ini makin naik nih, makin ke belakang nih. Lesti, 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 Lesti. Gila ini suara emas anak satu ini benar-benar menghipnotis banget. Jujur ya, aku kurang puas penampilannya Lesti. Kenapa kurang puasnya? Kurang panjang durasinya. Ini sih memang nyanyinya nggak terlalu dianeh-anehin, nggak banyak improv aransemen apa gitu kan. Tapi dengan kesederhanaan seperti ini aransemennya, itu bikin rasanya gila sih. Lagu ini udah mahal, tanpa di apa-apa itu udah mahal dinyanyiin sama Lesti dengan dinamika yang benar-benar aku bilangin di atas rata-rata dinamikanya, rasanya. Kalian bisa lihat sendiri Lesti hampir nangis tadi, dari ekspresi mukanya bisa kita liatin. Kalau lagu udah enak, penyanyinya enak, penyampaiannya enak, nggak perlu dianeh-anehin, tetap aja enak. Sama satu lagi, stylenya Lesti, oh my gosh, anggun banget. Kayak kebaya gitu, anggun, cukup berdiri, cantik, mahal gitu. Ini penampilan
best, aku bilangnya Lesti. Aku belum pernah soalnya denger Lesti nyanyi lagu ini ya. Ini pertama kalinya aku denger Lesti nyanyi lagu ini. Dan aku bilang ini sangat berhasil sekali. Keren! Thank you buat Lesti Lover yang udah ngasih tahu aku kalau Lesti nyanyi lagu ini. Buat kalian semuanya, kalau ada lagi nih, Bang, lagu ini dong, direaksiin, lagu ini direaksiin. Boleh ya, komen di bawah. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!